jagung bakar kita ni. Baik. Hello guys, good evening everyone. Welcome back to channel Eddie Borneo. Today Eddie Borneo will grill a cod and quarters, right? Okay, selamat datang dan selamat jumpa lagi di channel saya Eddie Borneo. Petang ni saya akan bawa anda membakar jagung. Ini kita guna teknik lain ataupun style di mana jagung kita ada di sini. Jagung lego guys. Okay. Kita bakar 3 biji jagung menggunakan mayonis. Okay. Mayonis pula silap. Mentega. Okay. Jangan lupa tonton video ni sehingga habis. Okay, still watching. Watching my channel. Eddie Borneo. Don't forget to subscribe, say, comment and like. Okay guys, stay tuned and still watching. Bye. Guys, jago kita akan bakar ni. Kita bakar dululah dengan dia punya apa nama ni, kulit dia. Okay, kita akan bakar sekali dengan kulit dia. Nanti kita akan kopik dan kita akan bubuh dengan ni. Mentega, margarin eh. Okay. Margarin, apa nama margarin ni? Tak, saya pun tak tahu lah. Bunga emas. Okay. Bibi, nama kita Bibi? Hah? Kamu kumbok deh. Okay guys, inilah keadaan jagung kita yang kita bakar dengan dia punya kulit ya. Nanti kita akan kopek dan sambung dengan margarin. Kita akan campur dengan margarin lah. Kita akan gaul dia. Okay, itu dia. Mantap guys. Okay guys, kita kopek dulu jagung ni. Okay, kita kopek dia. Nanti kita akan bubuh mayonis lah. Tengok dia. Cantik ni guys. Memang terbaik. Panas. Kita akan bubuh margarin depan ni. Okey, dia. Memang sangat cantik ah. Jagung yang kita lepas bakar tadi, kita akan bubuh margarin. Okey, saya akan bubuh eh. Sekejap lagi kita akan bubuh. Baik. Kita akan bubuh dia. Nanti kita akan bakar balik. Okey. Ni biar dia berlemak sapu-sapu ni macam ni. Baik. Sapu gunakan tangan ya. Jadi benda ni akan berlemak lah. Dan benda ni akan masak sepati. Okey. Baik ni. Panas eh. Tu dia. Satu sudah. Bubuh lagi. Ni lagi satu. Jadi kita pasal alih-alihkan lah. Nak takut dia kat bakar. Okey. Ni kita guna bunga emas ah, margarin bunga emas. Apa banyak pun tak apa. Lagi banyak lagi berminyak, lagi berlemak, lagi manis. Lagi sedap tengok tangan saya berminyak ni. Okey, sapu lagi satu ni. Biasa orang dia akan kopek terus, tapi saya balenat ada cara sendiri di mana saya bakar dulu dengan menggunakan dia punya kulit. Lepas tu kita kopek baru kita bubuh dengan mayonis ah. Lepas tu kita akan bakar balik ya. Mantap guys. Tu dia.
baik ni, bubble lemak ni. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Eddie Bunio, comment, share dan like ya. Okay, please help me for grow up my account YouTube channel Eddie Bunio. Thank you for watching and never forget to subscribe my channel. Okay, ni kita akan cuba alih-alihkan. Tu cara dia. Nanti dia supaya dia masak dengan sebati lah ataupun tak terbakar. Nanti kalau kita tak alih-alihkan ni, dia akan terbakar. Bila dia tak akan masak dengan sejati lah. Oh, baik guys. Oh, tu dia. Okay, kulit ni nanti kita akan bakar lah. Okay. Oh, baik lah. Api kuat guys. Kita kena alihkan. Jangan bakar kita ni. Baik lah. Sapu dia. Dia ada keluar. Dia punya lemak-lemak ataupun minyak-minyak dia. Nah, dia akan wangi, mengeluarkan aroma dia tersendiri. Okay. Tak best. Ingat. Kawan-kawan, jadi bolehlah anda mencuba menu saya tadi, iaitu ni dia. Jagung bakar dengan mayonis. Di mana kita bakar sekali dengan kulit tadi, lepas dia masak sikit, kita akan kopek kulit dia dan kita akan gaulkan dengan manis. Sekiranya ada apa panggil tu, kita ada madu, okay, kita campurkan, gaulkan dengan madu sekali. Kita campur dalam ni, baru rasa dia sedap guys, baru rasa dia nyamai. Okay. Kita akan try makan jagung yang telah saya bakar tadi. Kita try makan di sini. Ramai ya. Ramai. Sedap guys. Fabulous. Delicious. Okay. Sudah. Sedap lah. Memang sedap lah. Terbaik lah. Memang nyaman. Jari sibuk sangat. Jagung kita akan potong dia. Okey, potong dia dah masak ni. Kita akan bersama makan bersama anak-anak. Anak-anak comel, anak manis. Lebih. Ya. Kita akan. Nah, tu dia. Bab. Sedap ni guys. Ha? Ingat mak. Ana dia habis jauh ke? Jauh. Ha, tu dia. Oh, papa potong semua. Ha, potong semua dah. Kita akan makan. Mai tok cecelom dah. Panas ke papa? Mana? Belum mai. Ya. Ambil yang kecil dah. Okey. Okay, jangan lupa komen, follow, subscribe dan like channel Eddie Bunio, okay? Jangan lupa ya. Okay guys, thank you kerana telah menonton. Jangan lupa, jangan lupa subscribe, komen and like Eddie Bunio. Bye bye, bye bye, bye bye guys. Okay, jumpa lagi.